Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi baratna hawlah الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها faqad hadamaddin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram wal-Muhtaram yang saya hormati Ketua DKM Masjid Darul Rahman Bapak Acep Abdussalam. Saya panggilnya Pak Acep, Pak Acep yang enggak tahu Pak Acep Abdussalam. Masyaallah. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati Al-Ustaz Haji Israf. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati Al-Ustaz Sanusi. Al-Mukarram wal-Muhtaram yang saya hormati Al-Ustaz Khazin. Juga para asatidz yang saya tidak sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para guru. Kita doakan guru-guru kita semoga senantiasa Allah berikan sehat walafiat serta barakah fid dunia wal akhirah. Yang saya hormati para hadirin, para hadirat, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul di Masjid Jami' Darur Rahman memperingati Isra' dan Mi'raj.
malam hari ini adalah malam pertama Isra Mi'raj. Bulan Rejab ini malam, malam pertama di mana malam pertama bulan Rajab adalah salah satu malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ada lima malam yang kalau kita berdoa enggak ditolak doa kita. Ini diantaranya malam tanggal satu bulan Rajab. Kita minta kepada Allah pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah. Allah berikan kita rizki yang halal, yang banyak, yang barokah. Orang-orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah, semoga pada malam hari ini Allah ampuni dosa-dosanya. Anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang solehin dan solihat. Amin ya Rabbal. Bulan Rajab, bulan yang istimewa, di mana bulan Rajab ini kita rayakan karena di bulan Rajab ada satu peristiwa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad. Makanya ada orang yang bingung kadang, Bib, ini masih bulan Rajab masih bikin maulid ya. Saya acaranya apa, Bib, maulid apa Isra Mi'raj? Saya bilang udah dua-duanya, maulid ongkoh, Isra Mi'raj ongkoh. Kenapa sebabnya? Karena yang dirayain, ya, yang dirayain manusianya sama. Maulid yang dirayain kelahiran Nabi Muhammad. Isra Mi'raj juga yang dirayakan, yang berangkat Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad. Jadi sama aja. Semua perayaan yang ada di dalam Islam pokoknya pasti bersangkutan sama Rasulullah. Ya. Malam nuzulul Quran, pertama-tama Allah turunkan Al-Quran dalam riwayat tanggal 17 Ramadan diturunkannya kepada Nabi Muhammad. Nah, ini peristiwa Isra Mi'raj yang berangkat. Anak-anak, jangan ngobrol jempol ya. Jangan ngobrol, jangan bercanda. Nah, ini peristiwa Isra Mi'raj enggak pernah dialami sama siapapun. Siapapun, jangan lagi model kita manusia biasa, para anbiya, para rasul atau malaikat sekalipun. Malaikat Jibril itu beliau yang nganterin wahyu kepada seluruh para nabi. Belum pernah diizinin untuk melihat Allah Subhanahu. Padahal malaikat Jibril dari Nabi Adam sampai Rasulullah, beliau yang bagian nganterin wahyu dari Allah ke seluruh para nabi, tapi belum pernah ngelihat Allah.
diizinin ketemu sama Allah belum pernah. Ini kejadian cuma dialami oleh Nabi kita Muhammad. Dan enggak pakai minta. Ini Isra Mi'raj, Nabi enggak minta. Makanya dalam riwayat hadis, kata-kata yang pertama Nabi katakan bainama ana fil hatimi, ketika saya berada di hatim, pinggiran Ka'bah, lagi rebahan dadakan, enggak ada khobar sebelumnya, kagak ada, enggak ada ancang-ancang sebelumnya, enggak ada, jadi dadakan. Nih peristiwa Isra. Nabi enggak pinta, dipanggil oleh Allah Subhanahu. Padahal Nabi Musa pernah minta, Rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa tuh pernah minta, pengen ngelihat Allah. Qala, Allah berkata apa? Lantaroni. Kata Allah dalam Al-Quran apa? Ya Musa, engkau enggak bisa ngelihat aku. Di dunia maksudnya. Dunia. Ini bicara di dunia ya. Kalau di hari kiamat nanti. Ya ini mic-nya jangan dirubah-rubah, udah enak tadi itu. Ya udah enak banget tadi itu. Kalau di hari kiamat. Ya. Semua orang-orang yang beriman bakalan ngelihat Allah. Semua orang-orang yang beriman, bahkan itu satu kenikmatan yang puncak, yang paling tinggi adalah seorang hamba, orang-orang yang beriman bisa melihat Allah Subhanahu. Tapi di dunia enggak ada sama sekali yang bisa ngelihat Allah, ketemu Allah, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan yang cuma Allah berikan kepada Nabi. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami. Apa sih perjalanan Isra Mi'raj? Isra wal Mi'raj ya. Jadi dua kejadian. Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Itu Isra namanya. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit, ila hadratillah, sampai ke hadirat Allah Subhanahu. Itu Mi'raj. Jadi dua perjalanan, Isra dari Masjidil Haram, minal Masjidil Harami ilal Masjidil alladzi barokna haulah. Jadi yang berangkat itu, yang Isra dan Mi'raj itu, Nabi jasad dan ruhnya, bukan mimpi, bukan ruh saja, bukan, jasad juga, ruh juga berangkat. Itu bentaran amat, enggak nyampe sejam dalam riwayat ya, perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya, itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa memberikan karomah kepada para aulianya, dilipat itu perjalanan yang jauh jadi dekat, apalagi kepada Nabi kita Muhammad. Kan dalam riwayat no wali, salah satu wali Allah yang berada di Indonesia, Syekh Muhyiddin, yang di mana tuh? Pamijahan. Kan katanya beliau itu pergi haji dari gua masuk, tahu-tahu timbulnya di Makkah. Itu karena Allah lipat bumi buat beliau.
karena beliau waliullah, Allah sayang, dilipat tuh bumi. Seakan-akan dari Tasik ke Mekah dekat. Khusus buat waliullah doang. Kalau model kayak kita umpama datang ke Pamijahan, masuk ke guanya, kagak keluar lagi. Bukan berarti itu goa jalurnya menuju Mekah, bukan. Karena memang Allah lipat itu bumi. Jadi walaupun jarak yang jauh ditempuh dengan singkat, itu kepada waliullah, apalagi kepada Nabi Muhammad. Apalagi, jadi jangan pakai akal. Bentaran banget dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit, balik lagi ke Mekah, cuma ditempuh 1 jam, gak nyampe itu juga. Jangan pakai akal, tapi pakai iman. Pakai iman, Allah yang bawa. Saya dari Bekasi, bawa semut dari Bekasi ini, bawa semut dari Bekasi, habis nyampe sini saya tawrok tuh semut, ketemu sama semut, semut di masjid Darur Rahman. Nanya semut masjid Darur Rahman, lu semut dari mana? Umpamanya gua semut dari Bekasi, kapan nyampe? Baru nyampe, berangkat jam berapa dari sono? Berangkat jam 7, gila lu. Masa lu semut berangkat jam 7, nyampe sini jam 8? Gak percaya semut-semut yang lain, kenapa sebabnya? Karena mereka menganggap, ya dia kalau jalan kaki itu semut, dari Bekasi jam 7 tadi, nyampe gak mungkin jam 8. Terus semut gak tahu, semut-semut yang ada di sini gak tahu, tuh semut yang bawa saya, manusia yang bawa. Begitu juga Nabi Muhammad, yang bawa Allah subhanalladzi asra bi abdihi. Udah gitu kendaraannya buruk lagi, buruk. Buruk itu kendaraan yang ya, sejauh mata memandang, sekelebatan sampai sejauh mata memandang. Nih langit kita pandang nih, ya, langit kita pandang, sejauh mata memandang nih, langit kita pandang. Jadi buruk tuh sejauh mata memandang, but nyampe langsung bentaran. Dan itu nanti buruk bakal jadi kendaraannya penghuni syor. Mau naik buruk nanti? Di syurga nanti udah nggak ada lagi vario. Ada udah Gala PCX, Vario, Innova, udah gak ada, semua naik buruk. Ya Allah, nikmat. Kendaraan yang gak pakai kita perlu mikirin bensinnya, pajaknya. Gak ada udah. Pengen apa kagak? Ibadah yang rajin. Karena orang yang ngendarain buruk hanya penghuni syurga. Enggak mungkin orang masuk ke dalam syurga kalau tidak dengan iman kepada Allah dan disertai dengan takwa dan ibadah. Terutama ibadah sholat nih. Ini kejadian Isra Mi'raj, kita ambil hikmah. Tidak ada perintah, tidak ada perintah dari Allah yang langsung Allah panggil nabinya. Langsung Allah panggil nabinya, ini perintah. Apa perintah? Apa perintah? Cuma perintah sholat yang langsung Allah panggil nabinya. Ya, di situ diberikan perintah sholat 5 waktu. Makanya dikatakan as-shalatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama, tiang. Kalau bangunan enggak ada tembok, enggak ada pintu, ya, enggak ada genteng, tapi ada tiang, bisa berdiri enggak? Bisa. Ya. Bisa berdiri tuh bangunan. Tapi kalau bangunan walaupun ada pintu, ada genteng, ada segala macam, tiangnya enggak ada. Bisa berdiri apa kagak? Enggak ada.
Gak bisa berdiri. Jadi agama seseorang ya, tidak mungkin bisa berdiri kalau tidak ada sholat di situ. Ya. As-sholatu imaduddin. Baru berdiri itu agama seseorang kalau dia melaksanakan sholat lima waktu. Jangan pernah tinggal sama sekali. Ini sholat berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain mungkin masih bisa ninggalin, tapi kalau sholat nggak bisa ditinggal sama sekali. Mau dalam keadaan sesibuk apapun, sesakit apapun, nggak boleh tuh sholat ditinggal. Nggak boleh. Nggak bisa berdiri sholat, duduk. Nggak bisa duduk, rebahan. Allah, rebahan ngadap kiblat gitu. Allah. Jadi enggak ada uzur. Enggak bisa rebahan miring, celentang. Telapak kaki ngadap kiblat. Palanya agak dinaikin sedikit. Kalau dia bisa isyarat dengan kepalanya, dia kepala, dia dengan kepala. Isyarat ruku dan sujud. Allahu akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Kalau enggak bisa dengan kepala, dengan kelopak mata, kepalanya enggak bisa bergerak. Cuma mata doang bisa begini. Ada enggak orang begitu? Ada. Boleh enggak ninggalin sholat? Dengan matanya, nih. Kalau ruku ngedipnya pendek gini. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Nah, gitu ya, pakai kelopak mata. Gak boleh ditinggal. Oh, kelopak matanya gak bisa bergerak. Koma ini orang. Ya, koma. Orang koma tapi hati tetap hidup. Ya kuping bisa dengar. Dia bisa mendengar tuh. Kalau ketika azan dia enggak bisa ngapa-ngapain udah. Salat dengan hati. Bagaimana salat dengan hati? Bayangin ente lagi salat. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, bayangin aja di hati. Seakan-akan ente ngerjain ajrul arkan bil qalb. Dia mengerjakan rukun-rukun salat tapi dengan hati dia membayangkan dirinya Jadi selama masih sadar, walaupun enggak bisa bergerak itu anggota badan, tetap wajib mengerjakan sholat. Wajib. Tidak dapat mengerjakan syarat-syarat sholat, umpama air enggak ada buat wudu, debu enggak ada buat tayamum. Sholat lihurmatil waqti. Sholat. Ente naik pesawat. Ya, ente naik pesawat, beb, saya naik pesawat, beb. Kan ribet kalau naik pesawat. Umpama dia punya wudu sebelum naik pesawat. Cuman ketika di pesawat kita enggak tahu arah kiblat kan. Lah begitu kita lagi sholat tutup pesawat belok, ilok kita ikut belok. Bagaimana tuh? Sholat. Apalagi kita lakukan dalam keadaan berdiri, enggak bisa. Seberapa leganya tuh pesawat? Udah ente sholat lihurmatil waqt. Ente sholat duduk aja udah biasa madep depan. Masuk waktu zuhur nih, sholat. Allahu Akbar. Sholat duduk. Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai waladhalin amin. Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu. Satu rakaat tuh, rakaat kedua begitu, rakaat ketiga begitu. Salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ntar turun dari pesawat, tadi sholat zuhur yang dikerjain di atas pesawat itu sholat cuman buat menghormati waktu. Ntar turun dari pesawat, kodok lagi sholatnya, zuhurnya kodok lagi. Lah jadi double kalau begitu. Memang begitu harusnya.
Udah ntar aja sekalian beb, enggak usah sholat di pesawat kalau emang ntar bakal dikodo. Ntar aja kalau udah turun, enggak boleh. Kudu sholat ente, ente enggak sholat dosa hukumnya. Bu, sholat ampe kaya begitu diperintahkannya oleh Allah subhanahu ta'ala. Jangan pernah ninggalin sholat kalau kita pengen hidup mau berkah, senang dunia akhirat. Ntar di hari kiamat yang paling pertama ditanya sholat kita, bagaimana sholatnya? Kalau benar baru ditanya tuh amal-amal yang lain. Kalau sholatnya aja udah nggak benar, oh udah, puasanya nggak pakai diperiksa, hajinya apalagi, ya, zakatnya apalagi, sodakohnya nggak pakai diperiksa karena sholatnya udah berantakan, langsung dilempar nyungsep neraka. Enggak pakai dihitung-hitung lagi yang lain, udah. Sholat itu Pak ibaratkan jasad, dia kepalanya. Sholat nih ibarat jasad, dia adalah kepala. Orang enggak ada tangan masih hidup, enggak ada kaki masih hidup, enggak ada kuping masih hidup. Ya. Jempolnya sumpung. Masih hidup. Coba kepalanya enggak ada, hidup enggak? Ada orang jalan enggak ada kepalanya? Di sini mau hadir tahu-tahu ada orang enggak ada kepalanya ya. Hadir mi'raj. Dia datang kita pergi. Itu orang yang kagak sholat bagaikan satu badan yang enggak ada. Enggak bisa hidup. Jadi agama itu enggak bisa hidup kalau enggak pakai sholat. Hafizu ala salawati wassalatil wa qumu lillahi qanitin. Jaga semua sholat lima waktu. Wassalatil wusta, terutama sholat asar. Kenapa dikatakan sholat asar disebut di situ? As-sholatil wusta itu maksudnya sholat asar. Kenapa sebabnya? Karena orang sedang capek-capeknya. Biasanya mah asar ada awang dikit. Jangan itu ditinggal. Walaupun ente dalam keadaan capek, jangan. Itu pahala sholat Nabi waktu Mi'raj. Lihat tuh waktu perjalanan Mi'raj nih, naik ke atas Nabi lihat malaikat tuh ada yang lagi berdiri, ada yang lagi ruku, ada yang lagi sujud, ada yang lagi tahiyat. Itu malaikat semenjak diciptakan yang berdiri, berdiri terus sampai kiamat. Yang lagi ruku, ruku terus sampai kiamat. Malaikat, malaikat enggak pernah ada yang ngebantah. Ketika diperintahkan sama Allah suruh berdiri, gum ya malaikati, berdiri, berdiri terus sudah begini tuh, sendakep, sendakep begini, kayak kita sholat, kan sholat sendakep nih, ya kan? Ini adab, begini terus sudah dia. Diam, enggak gerak pisan dari semprakan diciptain ampe kiamat itu malaikat enggak ada yang gerak. Yang diciptakan ruku terus ruku begini nih. Ampe kapan? Ampe kiamat. Yang diperintahkan sujud, sujud terus ampe kiamat. Enggak ada yang bergerak, enggak ada yang capek, ah enggak ada. Emang kayak kita. Kadang asar nih, Allahu akbar Allahu akbar. Buset udah asar lagi, bye udah. Lah bukannya alhamdulillah malah bebusut. Udah asal lagi bayar baru gitu dohor tadi. Lah orang lu sholat dohornya 2:30. Coba kalau sholat dohornya 12:00, nggak mungkin dia kata begitu, benar gak? Kalau malaikat nggak ada begitu, sigap. Itu Nabi lihat tuh malaikatnya begitu, yang diri, yang ruku, yang sujud, dia teman Nabi itu. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pengen Allah wajibkan kewajiban sholat buat umatnya. Akhirnya dikasih kewajiban sholat umatnya. Kita nih semua dikasih kewajiban sholat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun rukuknya bentaran, dirinya bentaran, sujudnya bentaran, tahiyatnya bentaran,
kalau ngerjakannya benar, maka pahalanya sama sama malaikat Nuh yang rukunya dari semenjak diciptakan sampai kiamat, sama pahalanya Nuh. Sama. Makanya sholat ini pahala paling besar. Paling besar. Ibadah yang paling pertama diwajibkan sholat. Apa emang? Makanya rukun Islam yang kedua sholat. Abis syahadat sholat langsung. Karena sholat adalah amal ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjain, jangan pernah ditinggal sekalipun, jangan pernah. Karena apa? Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya mengatakan dalam kitabnya Irsyadul Anam, satu sholat yang ditinggalkan oleh seorang mukmin enggak bisa dibayar oleh pekerjaan walaupun 1000 haji sekalipun. Enggak bisa. Ada orang sholat kagak tapi haji tiap tahun, umroh tiap tahun. Ya neraka. Walaupun tuh haji ngeluarin duit ratusan juta, puluhan juta, tetap enggak bisa. Sholat dulu. Kalau zakat, yang punya duit enggak wajib zakat. Puasa sebulan, setahun cuman sebulan kita ngerjainnya. Dan kadang-kadang ada orang yang boleh enggak puasa, boleh ada. Orang yang boleh enggak puasa, ada enggak? Ada. Ya, orang yang udah tua, udah enggak bisa nahan lapar, tua. Kan ada orang kalau yang terlalu tua banget, ada yang akalnya tuh pikun, ada Pak. Ada gak? Ntar dia makan, dia gak tahu lagi puasa, ntar makan. Nah itu udah uzur yang model begitu tuh. Atau yang punya penyakit, kata dokter, ini penyakit udah penyakit mendekati kematian, kata dokter ini gak usah puasa. Udah gak usah puasa, tapi tiap hari bayar fit. Namanya boleh ninggalin puasa, boleh. Tapi kalau sholat boleh gak? Makanya mu'tamad ulama, mu'tamad, walaupun ada ulama yang mengatakan sholat itu bisa dibayar pakai fidyah, tapi mu'tamad jumhurul ulama, sholat gak bisa dibayar pakai fidyah. Kalaupun ada yang mengeluarkan fidyahnya sholat, ya itu untuk menambahkan pahala si mayit, menutupi dosa-dosa sholatnya saja. Nambahin pahala untuk nutupi dosa-dosa sholat yang pernah dia tinggalkan, tapi gak bisa buat bayar sholatnya, gak bisa. Nah ini para hadirin jamaah sekalian, jadi hikmahnya itu yang paling utama Isra dan Mi'raj adalah jangan sampai kita meninggalkan kewajiban sholat. Sesibuk apapun, sesakit apapun, jangan pernah ninggalin kewajiban sholat, karena dengan sholat hidup kita insya Allah menjadi senang dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya buat kita semua. Hadanallah hayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.